Mau ubah efek suara kill epekmu jadi seperti ini, bos? Nah. Primera sangre, nah. Primera sangre. Nah. Diam! Primera sangre, nah. Primera sangre, nah. Primera sangre. Nah. Tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Daniel di channel Daniel FF guys. Nah jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nge-share gimana sih cara merubah guys ya efek suara kill yang awalnya first blood menjadi apa ya, jadi kayak primera sangre gitu guys. Nah jadi kayak jadi keren gitu ya kan. Nah mungkin tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja aku tutorin gitu cuy ya. Nah btw jangan lupa di like, comment, share dan di subscribe jika video ini bermanfaat atau jika video ini work ya guys ya nantinya gitu. Dan agar biar aku juga makin semangat gitu cok bikin videonya, kalau kalian bantu support aku gitu. Mantap. Nah di sini untuk caranya itu yang pertama-tama kalian tinggal ubah bahasa dulu guys. Nah di sini kalian tinggal ubah bahasa dulu guys ya. Gimana sih bahasanya? Oh ini guys. Nah jadi pertama-tama kalian tinggal ubah bahasanya dulu ke dari Indonesia awalnya guys ya ke Spanyol guys. Spanyol. Kemudian kalian tinggal klik OK guys. Nah di sini kalian klik konfirmasi. Terus kalian tinggal restart aja dulu HP kalian ya guys ya. Jadi kalian restart aja dulu, reload gitu cok. Nah langsung aku skip aja cuy ya. 2000 tahun kemudian. Nah setelah kalian reload, nah sebelum kalian tes gitu kan, sebelum kalian tes efek suara ngekillnya gimana nanti, nah jangan lupa kalian bisa pastikan dulu untuk download data-data audionya guys ya. Nah jadi kalian tinggal klik yang data-data yang di atas ini guys. Nah kalian klik itu, terus di sini untuk yang di bagian voices lokal apa sih namanya, soalnya bahasanya beda guys ya. Pokoknya kayak data-data suara guys yang di bawah ini guys ya, yang di bawah ini yang ada suara, yang ada tanda mikrofon. Nah kalian jangan lupa download dulu guys ya, jangan sampai kalian belum ke download gitu cuy. Jadi kalian pastikan udah download gitu ya kan. Nah kalau misalkan udah ke download, nah kalian bisa coba langsung ke gamenya guys ya. Kalian bisa langsung tes. Nah disini aku bakal tes di class squad biasa aja guys. Nah di sini aku bakal coba aja guys. Ini percobaan pertama guys ya, karena kadang gagal gitu cok. Kadang efek suara killnya masih first blood gitu cok. Dan harus kita setting-setting lagi. Dan harus kita setting-setting lagi agar berhasil guys ya, agar beneran bisa gitu cok. Jadi first blood gitu. Kembang. Nah. Primera sangre. Nah, udah kan guys, udah berubah kan ya di primera sangre guys. Ini orang anjir. Nah, kan simak aja gameplaynya guys ya, sambil kalian nonton sampai selesai. Ah, ampun. Asesinato doble. Kalian simak dulu gameplaynya guys ya, jangan kalian skip dulu lah, karena nanti aku bakal masih lanjut penjelasan guys. Nah penjelasan nanti untuk kalian yang misalnya gagal, nah aku udah siapin solusi buat kalian guys. Cuman buat kalian yang udah berhasil ya, kalian kalau mau skip aja guys. Nah tapi untuk sebagai uang parkir kalian ya guys ya, kalau emang berhasil ya kalian boleh lah guys, bisa lah kan kalian tonton simak sampai selesai dulu videonya guys, baru kalian skip gitu cok. Ya hitung-hitung sebagai uang parkir kalian guys, buat dari kalian ke aku guys ya, biar aku makin semangat gitu cok. Ya ah jadi atas. Nah aku mau klik tolong aku jadi susah guys nih guys, aku nggak tahu yang mana tolong aku di sini. Primera sangre. Ajuda partinya. Asesinato doble. Nice. Enemigo a la vista. Nah lanjut ya guys ya. Nah terus buat kalian yang gagal, nah caranya kalian bisa hapus atau download ulang guys ya file ataupun data yang ada gambar mikrofonnya tadi guys.
Nah, jadi data-data suaranya kalian bisa coba hapus dulu guys. Kalau misalkan kalian udah keronot gitu kan, terus masih gagal, masih belum berubah efek suara killnya, ya kalian bisa hapus dulu guys data-data suara yang aku liatin tadi gitu kan, yang aku suruh download tadi. Kalian bisa hapus dulu, terus kalian bisa coba download lagi guys ya, download ulang. Nah, terus kalian bisa coba lagi deh guys. Kalau aku sih biasanya kayak gitu guys, biasanya pas aku download ulang bisa cok. Biasanya pas aku download ulang langsung bisa guys, langsung berubah gitu. Di bawah sini kan knock. Primera sangre. Ah, jatuh aku guys. Buen trabajo. Bom. Nice. Nah, dia atas dong. Ayuda. Lagi di atas tuh. Asesinato doble. Berlama-lama kemudian. Kalian jangan skip dulu guys ya, karena nanti aku bakal kasih lihat satu penyebab lagi guys yang kemungkinan bisa menyebabkan kalian itu masih gagal guys ya. Jadi di sini aku udah siapin beberapa solusi gitu cok, yang bisa kalian nanti lakuin agar kalian bisa benar-benar berhasil guys. Misalkan cara yang pertama tadi, yang paling mudah tadi, kalau kalian belum bisa, kalian bisa coba solusi yang kedua gitu guys ya. Nah, terus kalau belum bisa, kalian bisa ikutin juga solusi yang ketiga guys, agar nantinya kalian bisa benar-benar berhasil gitu cok. Anti gagal-gagal lah guys, bisa dibilang gitu ya kan. Agar anti gagal-gagal gitu cok, dijamin gitu ya kan. Primera sangre. Satu. Asesinato doble. Nah, untuk solusi yang ketiga ini, atau cara yang nantinya bisa kalian lakuin untuk mengantisipasi guys ya, agar bisa terjamin work gitu cok, berhasil gitu. Nah, di sini aku bakal kasih lihat juga settingannya guys ya, settingan pengaturan kontrolnya gitu cok, pengaturan di Free Fire ku gitu. Jadi kalian bisa ikutin cuy. Nah, untuk pengaturan yang aku pakai sendiri, nah kalian bisa ikutin guys, agar kalian benar-benar persis gitu cuy ya sama settinganku. Nah, di pengaturan kontrol ini, nah kalian bisa ikutin ya guys ya settingan-settinganku kayak gini guys. Nah, kalian bisa ikutin guys. Kayaknya ini berpengaruh sih guys. Jadi kalau kalian nggak sama ya, kalian bisa usahain samain dulu guys ya. Mohon maaf, aku nggak bisa jelasin karena bahasanya beda guys. Pokoknya kalian ikutin aja settingan yang kayak gini guys ya. Nah, untuk notification ini, kayaknya ini yang paling berpengaruh guys, yang notificationness ini. Nah, aku pilih simple semua di sini guys, simple gitu cok. Untuk settingan-settingan yang lainnya kalian bisa ikutin aja guys, samain aja gitu ya kan, agar kalian yang belum bisa dijamin bisa lah guys, jika kalian udah ngikutin semua settinganku gitu cok ya. Nah, mungkin untuk konten kali ini guys sampai sini aja, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Semoga kalian bisa guys ya, agar Free Fire kalian bisa lebih keren guys, lebih kece gitu. Jadi suara akhirnya jadi Primera Sangre, Asesinato doble, Asesinato triple, Asesinato quadruple. Anjay. Nah, makasih banyak yang udah menonton guys. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.